Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi, sedulur. Ini tadi pagi saya ke pasar ayam, lalu saya lihat banyak pedagang ayam menawarkan ayamnya kepada para juragan di pasar ayam Rengas Dengklok, Karawang. Nah, kebetulan saya mencoba berdialog, ada seorang ibu yang punya catering dan biasa melayani pesanan buat keluarga-keluarga, dan pada akhirnya saya mencoba berdialog dengan ibu itu, dan kemudian dia kiranya sudah mendapat 5 ekor ayam jejalon muda untuk sekelas pamanggang, sekelas jago ini. Meskipun mungkin untuk ukuran dia, ini jago ini masih terlalu muda dan kecil, kurus. Nah, akhirnya melalui dialog yang cukup, ada kesepakatan saya akan menjual 5 ekor jago-jago muda, dan relatif saya memilih sebesar ayam ini. Nah, ini sudah ada 2, lalu ini kemungkinan saya akan pilih 1, ya, 1 atau mungkin 2-duanya. Lalu satunya itu yang ini. Jadi relatif yang jago belum ada kelihatan tajinya. Jadi akhirnya disepakati, dan sekarang saya membuat persiapan untuk menangkap 5 ekor ayam jago pamanggang tersebut. Kita lihat keseruannya. Tetapi bagi para sedulur yang belum subscribe, monggo di like, komen, dan berikan dukungan Anda, tanda like Anda, tanda subscribe Anda. Kita ikuti cerita selanjutnya. Ini jago yang 5. Ini kita sudah ikat. Tinggal kita akan gabung. Nah, ini dia sedulur. 1, 2, 3, 4. Di ujung sana ada 1. Jadi sudah 5. Sepertinya memang dari apa yang direncanakan, saya berpikir yang ujung sana yang hitam itu kurang berkenan. Tetapi karena dia pincang kakinya, ya dianggap saja di lego seberapa harga yang mau ditebus oleh pembeli. Jadi sengaja dipilih jago-jago muda memang untuk pesanan dari pelanggannya, untuk acara buka rumah baru. Kira-kira demikian sedulur. Ini kita akan masukkan ke dalam karung. Monggo berikan dulu like, subscribe, dan komen Anda. Kita lihat bagaimana akhir dari perjalanan 5 ekor jejalon ini. 4 ayam jago muda sudah dimasukkan ke dalam karung. Nah, ini satu lagi. Ini ayam ini sepertinya tahu bahwa dia akan dipotong. Ya, sudah pasrah. Nah, ini kita akan bawa antar ke pemesan. Ini kita sudah sampai. Tadi yang pesan ini baru turunkan barang dari mobilnya berupa bumbu-bumbu. Ini sekarang kita mau antar ke dalam. Ini ayamnya. Ini warung yang menyediakan jasa untuk catering. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi.